ribuan minuman keras berbagai jenis, berhasil diamankan aparat TNI dalam hal ini, personil Posramil Benawa. Sebelumnya anggota Posramil Benawa, menerima laporan dari masyarakat, terkait adanya dua unit kendaraan yang membawa miras, dari Jayapura menuju Wamena. Selanjutnya, anggota Posramil Benawa, melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas di Jalan Trans Jayapura, menuju Wamena, dan mendapatkan dua unit kendaraan, Strada Triton warna hitam. Di kedua kendaraan itu, ditemukan barang bukti berupa 2.760 botol miras berbagai jenis, dan di dalamnya terdapat dua anggota Polri. Oknum anggota Polri, Aibtu berinisial L, anggota Polres Yalimo, dan satu anggota Brimob. Seterusnya, anggota Pos Koramil Benawa, dan Polres Yalimo, melaksanakan pemusnahan miras tersebut, yang disaksikan oleh kepala kampung, dan para tokoh masyarakat Kampung Benawa. Kasus tersebut telah ditangani Polres Yalimo, di backup di Propam Polda Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan, barang bukti telah dimusnahkan oleh personil Koramil Benawa dan Polres Yalimo, dengan disaksikan oleh kepala kampung dan para tokoh masyarakat Benawa. Itulah informasi penangkapan kedua oknum polisi dan barang bukti miras. Klik tombol subscribe di bawah ini untuk mengetahui kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih.